Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi datang untuk membuat liputan media sempena convention pihak berkuasa tempatan Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini. Okay. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor dan juga Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang sudi menjadi tuan rumah. Dan pagi ini kita menerima kehadiran yang sangat memberangsangkan seramai 1,251 orang yang datang daripada 156 PBT di seluruh negara. Pertama, untuk makluman, tahun ini kita tambah satu lagi PBT dalam keluarga KPKT, iaitu Majlis Daerah Gedung Sarawak. Tahun lepas kita ada 155 PBT, tahun ini tambah satu, 156 PBT. Dan semua ada hantar wakil termasuk dari Sabah dan juga Sarawak. Convention PBT ini sangat penting untuk kita mengiragamkan, untuk kita menetapkan hala tuju baru. Okay, semua pihak berkuasa tempatan yang sentiasa dekat di hati rakyat. Okay, di mana adalah amat jelas sekali, tadi dalam amanat saya kepada semua PBT, berapa aspek penting telah pun diberikan penekanan. Yang pertama adalah ease of doing business. Kita mahu PBT mempercepatkan proses kelulusan khususnya kepada pelabur-pelabur untuk pastikan fokus membangunkan ekonomi dapat dibantu dan dirancak di peringkat akar umbi khususnya di PBT. Maka pelbagai inisiatif telah dibincang termasuk industrial greenling, termasuk prerequisite, self-regulation, E10, cooling flush lane dan lain-lain telah pun diperkenalkan. Yang kedua adalah tentang transformasi digital PBT. Supaya dengan era globalisasi ini, untuk meningkatkan daya saing negara di bawah kerangka ekonomi madani, supaya Malaysia melonjak menjadi antara 25 negara yang paling berdaya saing di dunia, transformasi digital di peringkat PBT itu juga amat penting sekali. Supaya, saya bagi contoh, mulai tahun depan kita harap permohonan lesen dapat diluluskan dalam satu hari. Pagi mohon, petang lulus. Untuk jimat masa, kerana semua orang faham, masa itu emas. Okay? Time is money. Time is of the essence. Okay. Dan yang ketiga, ada tentang integrity PBT. Adalah tanggungjawab kita untuk pastikan PBT ini menjadi teladan, role model untuk perkhidmatan awam. Okay. Telah disarankan, semua PBT, surat perkeliling telah dikeluarkan. PBT wajib untuk menubuhkan unit-unit integriti di peringkat PBT supaya kita bersama-sama dengan SPRM seraras dengan dasar National Anti-Corruption Strategy yang telah pun diluluskan oleh Jemaah Menteri. PBT akan menjadi teladan yang baik supaya kita nak jadikan dia mesra penduduk dan juga mesra pelabur. Okay. Ini tiga aspek penting dan saya tahun ini demi untuk memastikan negara kita melonjak dari tangga CPI, Corruption Perception Index. Okay. Kita ada sistem penilaian baru dalam penarafan bintang PBT. Untuk makluman semua, buat pertama kali dalam sejarah, kita masukkan elemen anti-corruption dalam sistem penarafan bintang PBT. Dan oleh kerana itu, ada sistem penilaian baru. Okay, saya ingin umumkan ada 12 PBT telah pun dijatuhkan taraf. Katakan dulu dia mungkin 5 bintang, sekarang dimasukkan dalam sistem penilaian baru iaitu anti rasuah, maka dia jatuh ke 4 bintang. 4 bintang jatuh ke 3 bintang. Tapi juga ada yang naik, ada yang meningkat. Dan tahun ini kita untuk memastikan pentarafan bintang ini betul-betul mencerminkan prestasi PBT masing-masing. Jadi, daripada penyampaian hadiah tadi, jelas saya ucapkan syabas dan tahniah. Dari peringkat Majlis Bandaraya, Majlis Bandaraya Kuantan telah menjadi juara. Okay, menjadi dan diberikan RM1 juta. Piala dan juga CJ. Majlis Perbandaran yang jadi juara tu tadi siapa juara? Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kan? Negeri Sembilan yang jadi juara. Dan Majlis Daerah yang jadi juara, Perbandaran Putrajaya. Ahli majlis. Okey. Bagi majlis perbandaran yang menjadi juara adalah Majlis Perbandaran Putrajaya. Juga diberikan 1 juta, tempat kedua 500,000, tempat ketiga 300,000.
Okay, duit ganjaran ini adalah untuk mereka laksanakan projek kemudahan awam. Okay, duit ini bukan untuk kepada majlis untuk buat aktiviti, tidak. Dia untuk buat kemudahan awam. Okay, pasar ke, taman ke, macam-macam. Gerai ke, medan serera ke. Duit itu sebagai ganjaran, insentif. Okay, menggalakkan supaya mereka terus menjadi PBT yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bagi KPKT, KPKT dan PBT berpisah tiada. Kami akan sentiasa berdiri teguh bersama PBT, menjadi benteng pertahanan kepada PBT supaya mereka terus bekerjasama, berdiri teguh bersama untuk kita membawa khidmat pengurusan yang paling baik kepada rakyat, khususnya isu-isu yang memang dekat di hati rakyat. Maka sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Urus Setia yang banyak bertungkus lumus untuk menjayakan Convention PBT peringkat kebangsaan tahun ini. Tahun lepas kita buat di Ipoh, tahun ini di Selangor. Tahun depan belum tentu lagi tuan rumah. Okey, soalan. Untuk makluman semua, berita baik yang saya nak sampaikan adalah Belanjawan 2025 nak menampakkan peningkatan peruntukan setinggi 24 kali ganda. Okay, tahun depan kita diperuntukkan 15.1 juta ringgit untuk inisiatif bandar pintar. Maka semua bandaraya, perbandaran dan juga daerah, majlis daerah digalakkan untuk mengemukakan permohonan untuk program Smart City Initiative. Okay, saya bagi contoh, boleh buat intelligent traffic light system yang berpaksikan kepada AI supaya dia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okay. Ada juga pelbagai inisiatif lah, green building index yang bersedia alam. Okay. Solar panel, tenaga yang boleh diperbaharui. Itu apa, kolam takungan yang menjalani transformasi sebagai taman rekreasi. Okay. Taman rekreasi awam. Kesemua inisiatif ini kita buka untuk permohonan pada PBT, mana KPKT akan terus memantau untuk pastikan. Untuk makluman saya boleh kongsi tak, di mana kedudukan negara kita sedang nampak on the right track. Okay, bagi contoh DBKL tahun lepas menduduki tangga ke-89 dari segi World Smart City Index. Tahun ini kita telah melonjak 16 tangga menjadi 73. Okay. KL is now the 73 smartest city in the world. Tapi kita masih lagi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Zurich. Zurich, Switzerland menduduki tangga pertama. Oslo, Norway tangga kedua. Singapura menduduki tangga kelima. So there is much need to be done. But we have to make sure that slowly but surely we are moving towards smart city. Tapi bagaimanapun, apa-apa inisiatif bandar pintar, kesejahteraan rakyat adalah keutamaan kementerian. Okay? Tidak ada apa yang lebih penting daripada kesejahteraan rakyat. Whatever teknologi, inovasi, inisiatif, kesemuanya berpaksikan. Okay? I sincerely believe humanity above all. So we want to build inclusive and sustainable city for all. Okay? Selaras dengan slogan kita. Ada lagi? Of course, this one we are going to sit down with Datuk Bandar, Datuk Sri Maimunah. We are targeting and see how to improve it, okay, to make sure that we are on the right track. Tapi untuk makluman, saya baru dapat engagement daripada London. The Economist is interested to work with us. You know the world famous The Economist magazine. Okay, is prepared to work with Malaysia and see how that we can put KL and other City Council on the world map. Okay, itu penting. Alright. Soalan. YB ada menyebut untuk segera cepatkan kelulusan lesen. Lesen itu lesen apa dan ikut tempoh masa sekarang ni berapa tempoh masa digunakan untuk meluluskan lesen? Okay. Dan ini adalah selaras dengan hasrat PMX, itu the ease of doing business. Dan kita lesen ada dua kategori. Satu lesen tidak berisiko, satu lesen berisiko. Lesen tidak berisiko macam kedai runcit lah, yang tidak berisiko lah, kan? Macam gerai, medan serela,
Itu kita dah tetapkan. Permohonan pagi masuk, petang keluar. Dalam satu hari. 24 hours. Sebab itu dalam transformasi digital, KPKT sekarang tengah dah buat transformasi digital untuk wujudkan satu sistem OSC pelesenan. One stop licensing. One stop center for licensing. Orang klik online, okay, check dokumen lengkap, petang boleh print out, ambil lesen. Okay. Untuk lesen-lesen berisiko seperti perniagaan bilik pemedahan binatang haiwan ataupun bilik letak mayat, night club, itu pun kita pendekkan masa. Sekiranya memenuhi syarat, okay, dalam 14 hari keluarkan lesen. Itu dari segi lesen. Tapi lagi-lagi penting adalah permohonan kemajuan, kelulusan kemajuan tu, KM. Itu penting, kita nak pastikan dia lebih cepat supaya kita setanding ataupun lebih hebat daripada negara-negara serantau. Okay, ada lagi soalan? Any other question that you would like to ask? Yes. Yang pasal ini integriti ya, untuk yeah. Untuk majlis daerah, status daerah tu, so sejauh mana sesuai, sebab mungkin dari segi jumlah katakan mereka tu mungkin ada kekangan. Seperti yang saya tadi ketegaskan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Memang ini adalah kekurangan kaki tangan tidak menjadi patu penghalang kepada prinsip integriti. Saya tidak minta PBT tubuhkan unit integriti 100 orang. Dua orang, satu orang pun boleh. Okay. Dia boleh, dan untuk makluman, di era globalisasi ini, setiap pegawai kita, termasuk diri saya, okay, kena multitasking. You see? Lepas ini saya kena buat TikTok pula. Setiap hari saya diarahkan untuk buat TikTok. Okay. Ini multitasking. Okay. So, saya rasa penjawab awam pun sama juga. Panglima-panglima besar bersama saya, all are multitasking officer. Maka dia tidak menghalang selain daripada tugas hakiki. Maka jaga integriti itu sebagai tugas sampingan pun boleh bagi peringkat majlis daerah. Cuma saya sarankanlah, ada 3 buah negeri lagi masih belum tubuh unit integriti, itu Kelantan, Kedah, Perlis. 3 buah negeri ini semua PBT belum ada lagi unit integriti. Maka saya haraplah selepas convention ini akan mereka ambil inisiatif kerana surat pekeliling sudah keluar. Dan ini memang adalah selaras dengan National Anti Corruption Strategy. Kita akan kerjasama rapat dengan SPRM. Alright. Ya, kita akan bagi counseling. Alright. Okay. Okay.